merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah daerah. Perwakilan masyarakat pedagang pasar Kota Padang Panjang Selasa siang beramai-ramai mendatangi gedung DPRD setempat. Kepada wakilnya di DPRD, puluhan pedagang kategori pengontrak di pasar Padang Panjang ini mengaku dirugikan karena tidak ada kejelasan nasib dan posisi mereka di pasar pusat Padang Panjang yang baru selesai dibangun. Salah seorang pedagang dan pengontrak di pasar Padang Panjang menyebutkan, meski telah lama berdagang dengan cara mengontrak di kios di pasar Padang Panjang, namun untuk penempatan kios kali ini, ia tidak dapat jatah kios. Sementara yang ditemukan di pasar saat ini adalah para pedagang baru yang tidak jelas statusnya. Para perwakilan masyarakat pedagang pasar Kota Padang Panjang curiga ada kong kali kong dan permainan dalam hal penetapan kios di pasar baru ini. Penyampaian aspirasi oleh pedagang di gedung Dewan ini diterima oleh Ketua DPRD Padang Panjang Novi Henry, Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar, anggota Dewan DPRD Kota Padang Panjang lainnya, serta sejumlah unsur Forkopinda dan perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemko Padang Panjang. Kepada perwakilan pedagang, Dewan mengaku akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dengan menanyakan dan mengklarifikasi langsung keluhan pedagang ini kepada pemerintah daerah, termasuk mengcrosscheck dugaan adanya pembayaran siluman dari pedagang ke dinas untuk mendapat kios di pasar. Tahun mengalir pasar, anak lapik kita dan tanya tiup nak aduh. Apa yang ibu harapkan dari pemerintah sendiri? Ini nawa lapik kadean. Yang terjadi di pasar sekarang, yang belum pernah jualan di pasar, ini yang sudah banyak yang masuk di pasar. Dan setelah itu kami menuntut kepada anggota Dewan bagaimana anggota Dewan ini mengembalikan kinerjanya. Seperti saya katakan tadi, kinerja dari anggota Dewan ini ada 3. Polemik penempatan kios di pasar Padang Panjang pasca dibangun barunya pasar yang sebelumnya terbakar ini telah terjadi berlarut-larut. Sebelumnya pada awal Januari lalu, perwakilan masyarakat pedagang pasar Padang Panjang ini juga telah mendatangi kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang. Para pedagang protes dengan kebijakan Pemko dan meminta pedagang mengosongkan pasar penampungan di saat para pedagang belum mendapatkan kejelasan tempat pemindahan. Pedagang berharap pemerintah memahami kondisi para pedagang, di mana ada pedagang lama yang tidak mendapat jatah penyewaan kios. Ada beberapa hal yang menurut kami yang memang perlu kita minta keterangan, ya, kita minta informasi kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian juga tadi ada juga informasi bahwa ada beberapa indikasi ada pedagang-pedagang yang sudah bisa masuk saja ke kios atau los, sementara mereka baru berjualan di Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Wahyu Sukumbang, iNews melaporkan.